asa ingkang kinasih saderengipun kita sami badhe maos mirengaken so ngilut-ngilut dawuh pangandikanipun Gusti sumangga kita nyun sih pitulunganipun Gusti ing salebeting pandonga kita kita ndedonga Allah sesembahan kawula ingkang dedampar ing kratoning swarga kepareng paduka paring pitulungan dhateng kawula sedaya Anginipun pun kaulo sami bade mirengaken so ngilut ngilut dauh pangan patuko. paduko. Keparang paduko maringi rohing kawicaksanan, rohing patuko piamba. Sa temah sa estu kau lo saget mirengaken dauh pangan patuko. paduko. So homba patuko pangan diko paduko ing gesanging padintenan kau Matur sembah nuwun gusti, pinujio asmo paduko, samangke dumugi pun. Amin. Pasamuan ingkang kinasih Wawasan kita saking Injil Badeka Pendet saking Matius 16 Ayat Selikur Dumugi Walu Likur Matius 16 Ayat Selikur Dumugi Walu Likur Wiwit Wiwit Naliko Gusti Yesus wiwit paring pitedah marang para sakabate, yen panjenengane kudu tindak menyang Yerusalem lan bakal nandang kasangsaran pirang-pirang mergosaka penggawene para pinituo para pangarping imam lan para ahli toret sato banjur diedi lan ing telung dinane kawungookake Nanging Petrus banjur ngeret panjenengane kelawan munjuk. Gusti, mugi gustialah nebihaken bab meniko. Sampun pisan-pisan paduka ngantos kataman ingkang mekaten meniko. Nanging Gusti Yesus banjur mengo serta ngendiko marang Petrus. He setan, sumingkiro kueku dadi sandunganku. Sebab kue ora mikir opo kang kagali deneng Allah, nanging mung dipikir deneng manungso. Makatan wawasan kita, Rahayu tumrap sederet tiang ingkang sami mirangakan dau pangan pun gusti, Nggak tosaken soho ing gesanging padintenan. Haleluya. Porosera ingkang kinasih jejer ing minggu menikah, ingin menika nderek Gusti Yesus bangun sikap positif senajan dipun tampe lan ngelampai kasangsaran wawasan kita kalau wau mbabarakan tangan pun Gusti Bili Gusti badeka tampe deneng tiang-tiang Yahudi poro pangarsaning agami imam soho ahli toret lan ugi gusti bade ninda kasangsaran, kasang bade dipun setani. lah pramilo poros kinasih kenging menopo saat tunggaling tiang dipun tampe lang lampai kasangsaran katus dene gusti yesus kenging menapa proses ingkang wonten kalih werni kita saged dipuntampi dening masyarakat kita kita saged dipuntampi dening sesami kita kita ugi saged nglampahi kasangsaran nanging menika ingkang dipunwastani, ingkang negatif utawi destruktif Bok menawi kita tuminda awon. Kita mboten nate ninda akan perkawis ingkang sae mboten migunani tumrap sesami kita. Kita keset, kita mboten purun nyambut damel. Kita senang mendem. Padulan sapi turutipun seneng maling lansa petruti pun menikam nuwakan kasangsaran menikam nuwakan gesang ingkang dipun tampe dening masyarakatipun. nanging kasangsaran katus mekatan kasangsaran ingkang negatif ingkang destruktif ingkang risak Wonten ugi dipun lan ngelampai kasangsaran awit positif konstruktif ingkang bangun. Kata tiang ingkang mursid, gesangi pun malah sang soro. Kata tiang ingkang tumindak saya, nanging malah sang Kita sinau, betahakan wakdal ingkang dangu. Ini kok ing kasang saran katus mekaten kasang saran ingkang konstruktif ingkang bangun. Menawi kita nindakan perkawis ingkang mursid ingkang sae ing lingkungan ingkang boten sae itu ugi sakit dipun tampe. Bom menawi dipun wasani sok saleh sok suci lan sak Menawi kita gunakaken masker, kita mboten pareng sesarangan sesarengan malih lan sak piturutipun nika nuwaken kasangsaran. Nanging mangke konstruktif sedaya pikantuk kawilujengan lan sak piturutipun. Pramila dereng tentu ingkang kathah menika ingkang leres. Gusti Yesus piyambak Ingkang badhe tindak datang Yerusalem nanging Petrus mboten marengaken. Pramila Gusti Yesus ndukani Petrus awit ingkang dipun pikir, ingkang dipun galih namung piambakipun dirinipun kawilujenganipun piambak. Kasangsaran kang badi dipun tindak akan dening gustim niko kasangsaran kang konstruktif supatos poro penguasa neng negari kaisar poro pangarsaning neng agami saged nindakan perkawis perkawis ingkang sae. Lajeng katus menopo sikap ingkang katindakan dening gusti Yesus. Menawi dipun tampe, menawi kedah lumampah ing margining kasangsaran, kedah wantun manggul salib. Ampun ngerembak manggul salib, om manggul sapu wae angel kok poros dengkang kena se. Lah pramilogus Yesus paling pangan di dateng kita. Menawi wonten ingkang nampi kita, menawi kita kedah lumampah ing margining kasangsaran awit karono konstruktif, awit karono karsanipun Gusti Allah. Menika kedah kita sikapi kanthi positif lan konstruktif. Boten mutung. Boten ngelokro. Nanging malah majeng. Kados dene Gusti Yesus Kristus. Ingkang kaping Gusti Yesus paring dawuh datang kita supaya terus kita nindakan misi sang romo Petrus badan nindakan misi ini pun piyamba. yang penting awak dewi selamat yang penting awak dewi orang susah yang penting awak dewi seneng ampun gusti tindak mereka nawi gusting sarujo kalian Matius misi sang romo batal perdeng kangkin nase. Terus Gusti Yesus kenging menopo kok wantun nampi kasang saran wantun ngadepi sang kaisar awit wonten misi ingkang pun tindakan promision misi sang ramanipun Ingin menikah, maringi kawilu jengan datang umat manungsa, supados umat manungsa buatan kawengku malih, dening yang pati. Iblis ampun ngantos, datus kuk. Tumrap umat manungsa malih. Terus, wantun ngadepi kasangsaran, wantun lumampah ing margining salib, wantun ngadepi tiang-tiang ingkang nampi panjenenganipun awit gusti nindakan pakaryaning kawilu jengan lan pakaryaning kawilu jengan menikau kedah gampil dipun duplikasi dipun tiru deneng umatipun deneng kita gereja nipun menawi gampil dipun duplikasi pakaryaning kawilu jengan peparingi pun sang Romo meniko dipun lajengakan ngantos sak mangke. Pramilo supatus saged dipun lajengakan Gusti Yesus nimbali tiang pitatos... datus siswani pun. Poro murid-murid ipun meniko dipun datus akan supatus sakit ngelajengakan. Pakaryani pun Gusti Yesus ketahuan tun babarakan pakarya ning gusti lan seh pun gusti ingkang paring kamardikan kasantosan karahayon soho kawilu jengen. berbuat baiklah kepada semua orang terutama orang yang jahat karena mereka sangat membutuhkan kebaikan lah kok kan paradigma gusti yesus Wong jahat kok malah diwalas ape? Nah, Ingkang corok kamanungsan ada ubi ada talas ada budi harus dibalas. nek wong jahat ya dibalas jahat. Nah, ini Gusti Yesus boktan. Niko tegesi pun kita ajrih ngadepi kasangsaran. Pramilo prosingkang kinasih kenging menopo Gusti Yesus paring dawuh Billy Petrus meniko dados batu sandungan. Awit saesunipun poro murid dipun sengker gusti kalebet kita tiang pitados proseng kang kinase. Tegesipun kito dipun piambahaken dipun pilih saking komunitas manungsa. Kados dene gabah ing satengahing wos beras benten kalian sanesipun pramilo gampil dipuntingali pramilo saestunipun poro siswaanipun gusti pun timbali, supah, tes, dipun timbali supados gampil dipuntingali gampil dipun tepangi poro sing kang kinasih awit nindakaken pakaryanipun gusti pramilo kadesh basa Ibrani basa Arabipun pun kudus. Niko benten kalian suci, nek suci ora duwe dosa babar plus. Nanging kades utawi kudus kita malah keba ing dosa, ananging Gusti nimbali. Gusti berdengagem kita lajeng kautus male nindakaken pakaryanipun Gusti ngelajengakan pakarya ini pun gusti. Tetes dipun di dipun pilih, buatan kau supatus kita rumaus superior, angga mana ingkang adigang adigung adiguno, anangin kosok wangsuli pun malah angga sikap mana ingkang anda pasor. Saya suni pun kita mboten patut, mboten layak, anangin Gusti Nimbali lan dipun paringik anugrah supatus kita dipun agem dening Gusti Ngelajengakan pakaryanipun Gusti Pramilo ketahuan tun Ninda akan misi kaswargan Ninda akan misi rawi pun keratoning Allah, ing sak gesang umat manungsa. Lah menapa kok kita sampurna kok dipun sengker, dipun pilih, dipun timbali dening Gusti. Ing tembung Ibrani wonten tembung Tamim. Tamim menika nggambaraken bilih dipun titahaken supados saged dipun ginakaken miturut Karsani pun ingkang nitahaken. terus dipun Maksudipun maksud kagem Kamulyaning Gusti, ing tembung Yunani dipun Teleos tujuan, dipun Tujuanipun tujuan menopong, terus katus Kendi utawi tempayan Dipuntitahakan. supatus sakit nyimpen toyo gitu tujuan pun damel tempayan ingin meniko supatus kita nyimpen toyo nah, ini tujuan pun lah naliko borot naliko bentet utawi borot. Hai tempayan menika Kendil menika boten sakit mali nyimpen miturut tujuanipun miturut karsanipun ingkang ndamel tempayan Hai lajeng kita tambal mawi semen mawi nobo kemawon pating pletat-pletot mepot tempayan menika sampurno secara estetika boten sampurno malih sampun boten mulus sampun wonten tambelan tambelan sampun meletat meletot nanging secara tamim secara teleos secara fungssinipun menika sampurno malih awit sak menika Saestu saged nyimpen toyo malih mekaten ugi manungsa. Piambae pun boten suci sampun borot ing pundi-pundi kemawon. Nanging Gusti Yesus nambel supados kita saged dados gambaripun Gusti Allah. Pramiso, pramila para ingkang Rasul Paulus paring pangandika sing lawas wis Senganyar kanyatan wusteko. Nah, kanyatan tekom menika menopo. Saulus senajan suwuni pun datus sak teruni pun gusti Yesus. Sak mangke dipun agem dipun tambel. Dan saat menika migunani, dumateng gusti, migunani datang sesami. Malah nyerat kitab suci. Nah. Paulus suci no boten? boten. Nanging Paulus menika dipun kuduskan. Dipun sengker, dipun timbali supaya saged dados pawartos male. Wantun ngaten para sing Kenging menapa Gusti Yesus ngersakaken kita tansah wantun babaraken pawartos sing kabingahan kok Petrus mboten wantun. Pa warto sing kabingihan meniko kedah dipun wartosaken senajan kita nampi paukuman nampi kasangsaran langkung-langkung mbok menawi pun Salibkan dia, salibkan dia. Menika titik kulminasi Gusti Yesus dipun tampe dening masyarakat dipun, dening tiang-tiang Yahudi. Nah, Pramilo katus pundi poros dening kangkinasi. Awit Gusti Yesus ngerasakan kita, supatus kita ugi dipun datusakan pawartos sing kabinga, pawartos kabar kebahagiaan, evangelion, injil, Menawi Petrus malah boten saged martosaken pramila Gusti Yesus paring dawuh sumingkira kowe iku dadi sandunganku sebab kowe ora mikir opo kang kagalih deneng Allah nanging mung sing dipikir deneng manungsa so. ngaten para sing kang kinasih Pramila Gusti Yesus nimbali tiang-tiang pitados saking generasi setunggal datang generasi sanesipun ngantos sak mangke awit saben tiang minongko subjek objek sabdanipun gusti kita mirang akan sabdanipun gusti datus objek lajeng kita ninda akan dau pun gusti kita datus subjek Naliko kita nindakan sabdanipun gusti, kita sakit mireng akan dau pun gusti kanti itu memen kanti sejatos lajeng kita martos akan male kan ngaten lingkaran pun pramilosa benti yang pitatus itu pawartos injil Ingkang babarakan keadilan, babarakan katresna, babarakan ninda nindakan kasetian, lansak pituruti pun ingkang saged mbabarakan bilih nikos doyo pakaryani pun Gusti Yesus. Ya. Kenging menapa kok Gusti Yesus wantun tindak datang mahkamah Sanhedrin ngadepi Pontius Pilatus. Awit Gusti Yesus mboten namung galih panjenenganipun piyambak. Nanging mikiraken. nggalih kados pundi misi sang rama menika saged kalampahan ing satengahing gesang manungsa pramilosa bentiyang kedah mireng piwulang ing injil ingkang dipun wastani didake Petrus mboten purun golek slamete dhewe golek senenge dhewe golek amane dhewe ngene ngaten tegesipun senajan gesang sesarangan kalian Gusti Yesus ananging panjenenganipun boten mirengaken sabdanipun Gusti Yesus Pramilo Gusti Yesus paring dawuh kue iki dadi sandunganku Saben tiang kedah mireng piulanging Injil. Pramila ugi kedah Detos pawartos Injil. Gusti Yesus ugi ngantos samangke nimbali pasamuanipun. Ampun melayu. Boten purun manggul salibipun. Meniko ayah haning katresnan peparingipun Gusti dateng kita. Sobatus kita tansah saget bangun patunggilan ingkang setia tuhudu mateng Gusti. Lantansah wantun mbabarakan pun Gusti senajan dipuntampe. Sampai senajan ninda akan kasang saran awit meniko margi ingkang kedah kita lampai tumuju datang gesang ingkang keba ing kamardikan keba ing karahayon keba ing kabingahan soho kawilujengan kita kedah sinau saking Gusti Yesus Kristus senajan dipun tampe lan ngelampai kasangsaran, Nah, Gusti Yesus tetap martosakan Injil, martosakan kabar kabingahan, nindakan misi saking sang Ramani pun, ingin meneko marturia, nyawasakan pasek sen, bilingkang katinda akan meneko sanes, karsani pun piamba, anu ingin karsol nipun Gusti Allah Sang Ramanipun. Martosaken gilih gusti Allah tansah nimbali tiang ingkang gesang, ingkang kawengku deneng penguasa ning pati, katus dene sakius katus dene Maria Magdalena, katus dene Saulus. Saulus, Saulus, yogene kowe aku. Sob, sinten panjenengan menikah. Aku iki gusti Yesus. Nah, kan tansah nimbali para ing kang kinase. Pramila sampun ngantos pemandek martosaken bab karahayon, bab kasantosan, bab keadilan lan sak piturutipun. Martosaken bilih Gusti Allah Sang Rama lumantar Gusti Yesus Kristus tansah nimbali sedaya umat manungsa lumampah ing margining karahayon, lumampah ing margining kawilucengan, supatos gambaripun gusti ala kababar maleh ing gesangipun. Maka ugi gusti Yesus Tansah nyatunggilakan kitos doyo, koinonia, patunggilan. Mbak Menawi, sama-mangka kita membuatkan sakit secara bebas, nindaakan patunggilan. Nanging teknologi sakit nyatung kita lumantar dunia maya senajan boten pepanggian kalian kulo ing gereja nanging sakit manggi kulo wonten ing internet niko kan ugi peparingi pun gusti Allah datang umat manungso borderless kuning watas wates singkang dipun damel dening manungso koinonio patunggilan kita tetap ninda akan patunggilan supatu saget mbabarakan meniko ingkang dipun kersa akan dening gusti Allah kita sanes makhluk soliter ananging kita makhluk sosial salah pun, katus pundi kok gusti Yesus kerso ninda akan margining salib lan kasangsaran lan wantun ngadepi tiang-tiang Yahudi, para pangarsaning Imam, para pangarsaning Toret, para pangarsaning agami lan negara. Awit Gusti Allah rawuh ing jagat menika inggih menika ngladosi umat Manungso, nindakaken pelatosan supaya terus manungsa saged ngraosaken bilih Sang Rama tresnani piambakipun. Pramilo poros ringkang kinasih, senajan kita pun tampi, senajan kita ngelampai Kasangsaran, senajan meniko margi ingkang angel, margi ning salib, yang Gusti Yesus ngersaakan supaya kita tansah mbabarakan, tansah wantun, lumampah kanti setia tuhu. Pramilo, miturut Gusti Yesus, Kawilujengan lujengan manungso langkung utami tinimbang angger-angger utawi disiplin agami. Kawilujengan lujengan manungso langkung utami timbang sikap tiang sanes datang kita. Gusti Yesus tansa nindakan berkawis ingkang sayang tansa ngelatosi tansa nyatunggilahkan. Senajan tiang-tiang ing ini pun sami nyengiti, sami boten purun nampilan sak piturutipun nanging ing panggalihipun Gusti Yesus kawilujengan umat manungsa menika langkung mbaken tinimbang Tiang sanes ingkang nampik panjenenganipun ingkang nyedani panjenenganipun lan sak piturutipun pramila para ingkang kinasih pas samuan Ngantosak mangke tansa dipun timbali dening Gusti. Tetunggilan sesarengan kalian Gusti lan sesami. Gusti Yesus minangka norma utami. Anginipun kita mbabarakan pakar janing Gusti. Kita asring ngajrih, kita asring sumelang, bom menawi kita mboten kiat nglampahi kasangsaran. Nanging kita gadah Gusti Yesus, pundi nampi kasangsaran meniko, secara positif. Terus Manungso nembe get mangertosing Pak Aryaning Gusti Allah menawi kita saget nresnani sesami, lantas sesami meniko saget tepang datang Gusti Allah menawi ninda akan pakar pun gusti menopo ingkang dipun, dipun kersa akan pramilo gerejo dipun paringi mandat dipun paringi mandat naliko roh kudus tumedak ing pasamuanipun gusti mandat mbabarakan pakaryanipun gusti paseksen utawi marturian Dipun paringi mandat mbabarakan nani pun gusti datang sesami pelatosan lan diakonia. Dipun paringi mandat supatus tetap tetunggilan kalian gusti koinonia persekutuan. Semoga poros lengkang kenasih. Tentu kita asring ngadepi perkawis-perkawis ingkang aurat. Nanging derek gusti tegesipun kok setoyo meniko ical Ananging kita anggadhai cara ingkang enggal spirit ingkang enggal Misi Sang Ramo piyambak milik raton ing Allah kedah rawuh. Gusti tansah paring kegiatan dateng kita Gusti tansah paring pitulungan dateng kita. Amin.